Hari ini, Alhamdulillah, Nenek Savitri kembali manggung setelah redup sekian lamanya. Hal itu terlihat di beberapa media televisi. Nenek Savitri kembali di panggung untuk naik ke atas panggung guna untuk menghibur masyarakat Indonesia. Produser Indosiar sangat percaya dengan bakat Nenek Savitri. Dan hal itu dia berani menduetkan Nenek Savitri bersama Lesti Kejora. Alhasil jutaan penonton pun sangat antusias dan puas melihat performa mereka berdua di atas panggung. Nenek Savitri juga tak lupa berterima kasih kepada Teh Novi yang telah membuat ingatannya kembali pulih dan dia juga sudah menganggap Teh Novi sebagai anaknya sendiri. Diketahui setelah redup begitu lama, kini nama Nenek Savitri kembali muncul dengan sorotan yang lebih terang. Dan ia berhasil mendapatkan perhatian yang signifikan. Di media sosial, rangkuman kisah tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 1996, Savitri mulai dikenal di industri musik. Namun pada tahun 1992, eksistensinya mulai berkurang. Nenek Savitri juga mengungkapkan bahwa pada masa tersebut ia memiliki kesempatan bertemu dengan banyak penyanyi top pada zamannya. Namun sayang, nasib Nenek Savitri tak seindah perjalanan hidupnya waktu dulu. Kehidupannya saat ini penuh kesulitan, bahkan hingga mengalami gangguan jiwa. Namun beruntungnya kini Nenek Savitri bertemu dengan Pratiwi Novianti, sosok yang baik hati dan peduli. Pratiwi Novianti memberikan bantuan dan dukungan yang luar biasa bagi Nenek Savitri yang membuatnya berubah menjadi lebih baik. Satu minggu lebih sejak video yang memperkenalkannya diunggah oleh Pratiwi Novianti, namun penggemar Nenek Savitri berkembang dengan cepat dan jumlahnya meningkat secara drastis. Pratiwi Novianti berniat untuk merekam kembali lewat lagu lamanya yang sudah lama redup. Hal itu kerap sering diucapkan Pratiwi Novianti lewat video unggahannya waktu bersama Nenek Savitri. Pratiwi Novianti kagum terhadap suara Nenek Savitri yang begitu merdu. Selain itu, Pratiwi Novianti juga merasa takjub karena Nenek Savitri mampu mengingat beberapa lagu beserta penciptanya dengan akurat, meskipun kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih.